Dalam rangka memperingati Hari Perdamaian Internasional, Yayasan Peduli Anak Bangsa Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten menggelar lomba menggambar dan baca puisi tingkat sekolah dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan sekolah menengah pertama, Madrasah Sanawiyah Se Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertempat di Aula Wakil Bupati, Minggu 2 Oktober 2022. Kegiatan lomba menggambar dan baca puisi ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori 1 dari kelas 1, 2 dan 3, kategori 2 dari kelas 4 dan 6, kategori 3 dari kelas 7, 8 dan kelas 9, yang seluruhnya diikuti oleh 200 pendaftar. Dengan mengusung tema, Perdamaian Dunia, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Syamsuri Arsyad. Kemudian acara ini berjalan dengan lancar. Kami juga mengapresiasi kegiatan ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat bagi anak-anak kita, khususnya pada bidang gambar dan baca puisi yang kita laksanakan pada hari ini. Jangan lupa saya juga berpesan pada orang tua dan para pendidik agar senantiasa memberikan dukungan kepada anak-anak kita sesuai dengan minat dan bakatnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selamat mengikuti kegiatan lomba pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembukaan lomba Yayasan Peduli Anak Bangsa Minggu 2 Oktober 2022 saya nyatakan resmi dimulai. Terima kasih Bupati Surakarta kepada Dr. Sadiyama Fikri Apik. Tema Perdamaian Dunia ini dipilih dengan harapan anak-anak di seluruh dunia, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat mengekspresikan kreativitas yang mereka miliki, mereka mengasah dan mengekspresikan kreativitasnya masing-masing. Selain itu, lomba ini juga melatih kemandirian anak karena perlombaan ini murni akan dilakukan oleh anak tanpa melibatkan orang tua ataupun pendamping. Alhamdulillah ulun bisa mengikuti lomba ini supaya mudah-mudahan menjadi pemenang dan mudah-mudahan lomba ini bisa menambah pengalaman ulun supaya kena bisa mengikuti lomba-lomba lain. Terima kasih. Tim Liputan HSS TV melaporkan.